Oke, selamat datang kembali dan di sini karena banyak dan juga lagi rame guys ya. Ternyata bisa dihitung untuk jumlah skin yang kita miliki di original server menggunakan akun admin server. Nah, seperti ini contohnya. Ini sudah gue dapatkan level 5 di akun admin server dan gimana cara mengecek ataupun melihat akun original server kita di akun admin server untuk melihat jumlah skin ataupun total poin yang kita miliki untuk bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya juga lumayan guys ya, ada skin Alice gratis, skin epic yang mana ketika sudah mencapai total level 6 dengan 72.000 koin kalau tidak ada perubahan nantinya. Oke, langsung saja, mungkin dari kalian ada yang bingung dan bertanya-tanya gimana caranya. Yang pertama di sini guys ya, perlu disiapkan yaitu ada dua device atau dua HP. Kenapa? Karena satunya harus login ke admin server dan satunya harus login ke original server. Nah, seperti ini contohnya. Ini gue pakai dua akun. Nah, seperti ini guys ya. Oke, kita coba masukkan kamera portrait landscape terlebih dahulu biar lebih mudah untuk dipahami. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini. Ini akun original gue dengan total ini, sorry guys ya, ini kameranya buruk boy. Yang penting intinya saja guys ya, tutorialnya. Jadi sini total skin yang gue miliki ada sekitar 222 skin dengan nickname Yauda Iya. Sorry guys ya, agak burik. Nah, seperti ini, agak jauhan dikit. Seperti ini guys ya, untuk akun original gue. Dan gimana cara mengeceknya? Langsung saja kita praktekkan. Kita kembali ke akun Mobile Legend. Seperti ini, kita kembali ke akun Mobile Legend. Kemudian kita dua-duanya guys ya, kita pergi ke chat global, dua-duanya kita pergi ke chat global untuk akun ori dan akun admin server. Kita langsung pergi ke chat global di sebelah sini. Oke, sebentar, kita masukkan, kita pakai mode landscape. Nah, di sini guys ya, kalian pergi ke chat global yang di sini untuk akun ori dan akun admin server, kemudian pilih bahasa. Nah, di bahasa ini di akun admin server kalian cari server yang lagi sepi. Kita ambil contoh, tadi gue sudah coba pakai yang bahasa ini guys ya. Nah, bahasa ini kalian bisa klik seperti ini. Nah, Anda memasuki channel ini. Kemudian sama juga di akun di original server, kalian juga mengetik ataupun cari server yang sepi juga. Ini gue contohkan kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, di sini kalian pergi ke chat global. Di chat global kita klik bahasa, kemudian kita cari bahasa tadi. Ini bahasanya yang ini guys ya, yang ada di sebelah sini. Nah, di sini kita klik. Oke, nah seperti ini, kita sudah masuk. Kita langsung chat di bagian sini, kita chat ini langsung kita kembali lagi ke in game nya di akun admin server. Oke, kita masuk di sini, kita masuk dan kita chat ya guys ya, kita chat. Kita chat P. Oke, sebentar, kita close terlebih dahulu. Kita chat P di akun original server, nanti akan muncul di admin server ini. Kita lihat tatung. Nah, seperti ini guys ya, sudah muncul Yauda Iya. Seperti ini, langsung saja kita klik. Kita klik profilnya seperti ini. Nah, ini Yauda Iya. Untuk sekuatnya last, kita klik di bagian sini. Kita lihat. Nah, sudah muncul dan sudah kita bisa hitung otomatis tanpa perlu hitung manual guys ya. Jadi di akun original server gue punya 222 skin total dan hasilnya kolektor level 3 dengan 41.900 poin. Jadi seperti itu. Sebenarnya simpel sekali kalau sudah tahu caranya, tapi ya memang kembali lagi kalau belum tahu ya memang susah guys ya. Oke, jadi seperti itu. Total dari 222 skin di akun original server didapatkan di level 3. Untuk level 3 sendiri di sini hadiahnya juga dapat skin sih kalau nggak salah. Oke, kita coba lihat ya guys ya. Di level 3 dapat skin juga di sini. Lumayan bisa dapat skin, yaitu skin uncommon 1 dari 12 skin. Skin spesial sih ini harusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita bisa langsung pergi ke chat global, cari server yang sepi untuk bisa masuk ataupun chat ke akun original, ke akun admin server maksud gue. Jadi yang chat di sini pakai akun original, kemudian kita terima pakai akun admin server.
nanti otomatis akan muncul dan bisa kalian klik. Sama seperti halnya di sini guys ya. Jadi kalau sudah muncul akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini akun ori yang bisa kita lihat menggunakan akun Advent Server. Jadi total ada 41.900 poin, yang mana untuk sampai di level ke-6 butuhnya 72.000 poin. Kurang lebih seperti itu tutor untuk melihat ataupun menghitung secara otomatis di akun original ke akun Advent Server. Jadi seperti itu guys ya. Ini ID gue 8124 dan sekuat seperti ini guys ya. Jadi gimana, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sebenarnya simple kalau sudah tahu caranya. Nah, ini akun Advent Server. Ini kalian bisa langsung kunjungi akun original server. Jadi intinya harus pakai dua device untuk bisa mengakses ataupun menghitung otomatis jumlah skin kolektor ataupun ya misi untuk bisa mendapatkan hadiah skin Elise gratis di level yang ke-6. Jadi gimana? Apakah masih ada yang kesusahan? Jadi intinya pakai dua device, pakai dua HP. Kalau kalian nggak punya akun Advent Server, apakah butuh dicekkan juga? Ya komen di bawah guys ya. Nanti gue cekkan ke mampu gue sih. Kalau nggak repot ya guys ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Intinya pakai dua HP, pakai dua device untuk mengecek satu di original server dan satu di Advent Server. Tanpa perlu berteman juga bisa guys ya. Jadi tidak perlu di add friend. Hanya chat global, cari yang sepi, cari server yang sepi, kalian chat P atau yang lainnya, nanti otomatis akan masuk ke akun Advent Server seperti itu. Kalau sudah ya kita kembalikan lagi guys ya, kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Nah, so simple itu sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Gimana, masih bingung? Komen saja di bawah guys ya.